Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, teman-teman. Itu adalah skrip dari game Dahut. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pakai skripnya, kalian bisa langsung klik linknya di deskripsi, teman-teman ya. Itu cara ambil skripnya sama kayak kalau kalian ambil key buat Arceus, teman-teman ya, sama aja. Nanti kalau udah sampai di akhir, dia bakal langsung diarahin ke halaman, teman-teman ya. Terus tinggal kalian copy aja semua skripnya, terus kalian bisa paste langsung di Roblox kalian, teman-teman ya, seperti ini. Paste kayak gini, terus buat teman-teman yang misalnya belum punya yang Arceusnya atau yang buat ngejalanin skripnya, silahkan kalian bisa masuk aja teman-teman ya, klik aja channel Sketch Droidnya. Nanti di paling depan sendiri teman-teman ya, di home atau di beranda itu ada teman-teman ya. Silahkan kalian bisa lewat situ atau enggak, kalian bisa lewat playlist, itu terserah dari kalian mau lewat mana teman-teman ya. Kalau udah tinggal kalian paste kayak gini, terus tinggal kalian execute aja teman-teman ya. Kalau udah di execute nanti akan kebuka kayak gini teman-teman ya, kayak gini. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, ini di sini cukup banyak, cuma kayaknya nggak ada untuk auto farm cash teman-teman ya, auto farm cash nggak ada. Jadi fungsinya cuma kayak ini god block teman-teman ya, ini tool reach kayak gini target. Cuma karena aku susah banget ini pakai emulator, mungkin silahkan kalian bisa coba sendiri aja kalau misalnya ada fitur-fitur yang agak-agak rumit teman-teman ya. Karena misalnya kalau misalnya ngeflink gini, kalian bisa tulis di sini nama orang ya kalau misalnya mau ngeflink. Di sini aku udah cukup sering teman-teman ya, maksudnya kalau pakai-pakai gini di PC udah cukup sering, cuma kalau di emulator susah banget teman-teman ya. Nah, kalau di bagian sini untuk go to ini masih, misalnya kalian ketik namanya, nama orangnya, mungkin agak susah teman-teman ya, kalian bisa pakai sendiri aja. Nah, di sini kalau misalnya no clip itu buat tembus. Nah, ini fly mode, kalau misalnya kalian klik fly kayak gini, cuma kalau misalnya di mobile itu nggak tahu teman-teman ya untuk nge-fly-nya mencet apa. Kalau misalnya di PC itu kalian bisa mencet X kayak gini. Nah, kalau di mobile nggak tahu teman-teman ya. Jadi silahkan kalau misalnya kalian mau pakai yang ini, mungkin nggak tahu bisa apa enggak, itu ada caranya atau enggak itu kurang paham teman-teman ya. Atau misalnya kalau kalian punya script lain yang lebih bagus dari ini buat yang mobile, mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau join Discord Sketch Gaming teman-teman ya, nanti di situ kasih tahu aja supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu teman-teman ya. Nah, gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai di bagian yang main scriptnya, terus di sini ada set scriptnya, di sini buat money SP teman-teman ya. Ini buat kalau misalnya ada yang ngedrop uang teman-teman ya, itu jadi bisa tahu kalau misalnya kalian di sekitar kalian ada teman-teman ya. Nah, terus di bawah sini ada lain-lainnya. Nah, di sini ada auto farm, cuma mungkin aku coba aja teman-teman ya, nggak tahu work apa enggak. Nah, di sini teman-teman ya, terbuat kalau misalnya mau nge-stop dibilangnya ada teman-teman ya. Mungkin langsung aja dicoba karena katanya di mobile itu banyak banget yang kena patch untuk auto farm-nya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman ya, itu auto farm-nya enggak jalan teman-teman ya, atau harus diklik dua kali, nggak tahu teman-teman ya. Nah, oh harus dua kali teman-teman ya. Coba mungkin ditunggu dulu. Nah, untuk auto farm-nya ternyata jalan teman-teman ya. Tadinya aku kira nggak ada dan nggak jalan, cuma nggak tahu ini bakal auto collect apa enggak teman-teman ya. Ini mukul-mukul gini atau mungkin akunya yang nge-lag itu kurang paham. Nah, itu teman-teman ya udah keambil. Masih bisa ternyata teman-teman ya. Aku kira udah kena patch karena banyak banget yang udah dihilangin kalau yang di mobile teman-teman ya fiturnya. Nah, gini ya, kalau auto farm itu masih jalan ternyata. Jadi silahkan kalau kalian mau pakai untuk auto farm. Nah, kalau mau berhenti kayaknya harus tinggal diklik aja teman-teman ya. Kalau nggak diklik ya mungkin kalian bisa rejoin teman-teman ya. Kalau emang nggak bisa di stop, jadi silahkan kalian bisa rejoin aja teman-teman ya. Di sini soalnya nggak ada tulisan stopnya teman-teman ya, malah tulisannya auto farm lagi teman-teman ya, starting farm lagi tuh. Kalau kalian klik lagi mungkin bisa rejoin kayaknya teman-teman ya, kalau buat di mobile karena agak rumit. Nah, terus di sini lain-lainnya ini ada teman-teman ya, I'm lock kalau misalnya kalian mau pakai, cuma karena aku susah banget teman-teman ya di mobile, mobile yang emulator teman-teman ya, susah banget. Nah, itu kalian bisa pakai aja teman-teman ya, di sini kalian bisa coba-coba semuanya sendiri teman-teman ya. Itu terus di sini bagian toggle. Nah, di sini ada anti slow, di sini ada case aura, jadi kalau ada yang ngedrop bisa langsung kalian ambil teman-teman ya. Nah, terus di sini ada lain-lainnya, anti storm supaya nggak kena storm teman-teman ya. Bisa kalian pakai anti ares dan lain sebagainya. Di sini ada auto drop kalau misalnya mau drop, kayaknya anti back teman-teman ya, biar nggak dikurungin teman-teman ya, dan lain sebagainya. Anti grab supaya kalian nggak diambil orang. Mana nih ini, malah mana teman-teman ya, ini ngebling-ngebling. Nah, itu teman-teman ya, kehalangan sama atap. Nah, lain sebagainya kalian bisa aktifin semua yang kalian mau pakai teman-teman ya. Di sini kalau mau beli ini juga bisa, mungkin karena nggak udah auto farm teman-teman ya, karena udah aku aktifin auto farm. Mungkin yang lainnya ini nggak bisa aku klik teman-teman ya, karena udah jalan untuk auto farm ya teman-teman ya. Nah, itu ya, ini kalau misalnya beli kalian bisa dari sini teman-teman ya, klik aja nanti otomatis dia bakal pindah teman-teman ya. Nah, di sini quick TP, ini untuk TP-TP, cuma nggak bisa teman-teman ya karena udah ini teman-teman ya aktifin auto farm. Mungkin coba diklik di sini teman-teman ya, nggak tahu ini bisa nggak. Nah, gini teman-teman ya, nggak tahu lah untuk stopnya gimana. Kalau misalnya nggak bisa stop teman-teman ya, itu tinggal rejoin aja teman-teman ya, dari game ya, nanti dia bakal berhenti otomatis teman-teman gitu. Ini kalau kalian mau TP-TP di sini ada teman-teman ya, terus di sini ada ekstra kalau misalnya mau hilangin kabut, terus kalau misalnya mau
Love GFX ini maksudnya mungkin love grafik teman-teman ya kayaknya. Biar grafiknya nggak gitu berat bisa juga. Nah di sini kalau misalnya kalian mau drop cash itu bisa ada kalkulatornya dulu, bisa apa namanya dicek karena berapa persen gitu teman-teman ya, kan ada pajaknya kalau misalnya mau ngedrop dan lain sebagainya. Ini kalian bisa pakai sendiri aja, coba-coba sendiri aja teman-teman ya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Untuk auto farmnya yang penting bisa jalan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari cash jadi lebih mudah teman-teman ya. Terus kalau misalnya fitur-fitur yang fly-nya itu kalau di mobil nggak tahu gimana cara aktifinnya teman-teman ya. Coba kalau fitur-fitur lainnya itu masih bisa teman-teman ya. Nah mungkin kayak gini teman-teman ya, ini karena punya ke rejoin ini kayaknya karena key-nya udah mati teman-teman ya, jadi kayaknya harus rejoin teman-teman ya. Ini harus get key lagi, aku ulang. Nah ini teman-teman ya, enggak masih ada 18 menit. Kalau misalnya ke DC gitu tinggal masuk ke game lagi teman-teman ya. Jadi gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like. Jadi saran aku kalau misalnya kalian klik yang auto farm tadi, jangan di spam teman-teman ya. Tadi karena punya aku di spam sampai mungkin 3 kali atau 4 kali, mungkin itu jadi salah satu masalahnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau join ke Discord Skies Gaming teman-teman ya. Sama untuk Skies Droid juga sama Discordnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Skies Droid. Thank you, see you next time, bye-bye.